dan aku Ciro. Ayahku baru saja kehilangan arlojinya. Bantu ayahku mencarinya yuk. Aku Caca. Dan aku Ciro. Jangan lupa like dan subscribe. Let's go. Aduh, arloji ayah hilang nih. Caca dan Ciro, ada yang lihat arloji ayah nggak? Arloji itu apa ya? Arloji adalah penunjuk waktu yang digunakan di pergelangan tangan, biasa kita kenal dengan nama jam tangan. Arloji memiliki awalan huruf A. Teman-teman, ayo kita eja arloji. A, L, L, O, J, I. Arloji. Sebelum kita mencari arloji ayah, coba temukan sesuatu dari huruf A yang ada di taman. Apakah kalian menemukan sesuatu yang berawalan huruf A? Ada ayunan. Ayam. Dan api. Semuanya berawalan dari huruf A. Cara menulisnya seperti ini. Tarik garis dari bawah ke atas, lalu tarik ke bawah. Buat garis di tengahnya seperti ini. Jadi deh huruf A. Nah, kemarin kan kita bermain ayunan. Apa mungkin arloji ayah jatuh di ayunan? Teman-teman, ini namanya ayunan. A, Y, U, N, A, N. Ayunan. Apakah kalian melihat arloji ayahku di dekat ayunan? Aku tidak melihatnya. Sepertinya arloji ayah tidak ada di sini. Coba kita cek di tempat lain, Cak. Setelah bermain ayunan, kemarin kita berteduh di pohon itu ya. Apakah Caca tahu pohon apa ini? Berawalan huruf A juga loh. Ini pohon apel kan ya? A, P, Apel adalah salah satu buah yang memiliki warna merah. Apel yang matang biasanya terasa manis. Apel juga memiliki banyak kandungan air, cocok dimakan ketika cuaca sedang panas. Benar, Ciro. Nanti kita kupas apel yang ada di rumah ya. Apakah kalian melihat arloji milik ayah? Benar, itu adalah arloji milik ayah. Teman-teman, terima kasih sudah membantu kami mencari arloji ayah yang hilang. Jangan lupa like, subscribe, dan follow IG-ku ya untuk berinteraksi denganku. Sampai ketemu di episode berikutnya, dimulai dari huruf B.